Pembangunan klub motor Timang Pirang Club yang Kokolaken di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat di akhir minggu kemarin dibubarkan kalawan ke paksa ku ke pihak kepolisian. Pangla itu eta kegiatan panglawungan teh teboga izin serta tertuhu karena protokol kesehatan. Kapolsek Lembang Kompol Sarce Kristianti kepaksa ngabubarkan kegiatan panglawungan komunitas motor anu dikokolakan di Food Market Res Area Lembang 72 Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Eta kegiatan di kumang ribu ribu anggota klub motor timang pirang kota di Sakulia Jawa Barat serta rea anu henti tuh karena protokol kesehatan. Sokomo salah seorang warga kungsi posting tayangan video ngenaan kritik karena eta kagiatan panglaungan lantaran Kiwari masih dinaikkan kekayaan sasalat COVID-19. Prak-prakan ngabubarkan eta panglawungan antar klub motor ku Kapolsek Lembang teh Dipaju nalika Kapolsek keur ngecek patali marga nu macet. Antukna kapaluruh yen eta macete teh asalna tina eta kagiatan panglawungan klub motor di Res Area Lembang 72. Ternyata terjadi kepadatan arus lalu lintas. Ah, pagi hari tidak biasanya di hari Minggu ini pagi hari sudah terjadi kepadatan arus lintas. Setelah kami telusuri, ternyata ada sekelompok motor yang melakukan kegiatan di rest area 72. Nah, setelah kami mengecek ke sana, ternyata banyak sekali yang menyalahi protokol kesehatan. Akhirnya, kami berkoordinasi dengan di Pronae teka kegiatan panglaungan antar klub motor teh kungsi di Luuhan, Kabupaten Bandung Barat, A. Umbara. Kukituna rea pihak Anumang Hanja Kalken datang Bupati Bandung Barat, ke Eta Acara, anu hentetuhu karena protokol kesehatan nalika sasalat COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.